Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi telah melakukan sortir surat suara Pilgub Jambi. Dari hasil sortir terdapat 1766 lembar kekurangan surat suara dan sebanyak 130 lembar surat suara pemilihan gubernur untuk Kota Jambi yang rusak. Berdasarkan hasil sortir dan pelipatan surat suara untuk pemilihan gubernur Jambi 27 November mendatang, Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi mencatat ada 130 surat suara yang rusak. Dan dari hasil sortir surat suara dalam kondisi baik mencapai 467.472 lembar. Sementara kebutuhan surat suara 469.238 lembar. Ketua KPU Kota Jambi Deni Rahmat mengatakan, dari total surat suara yang diterima terdapat kekurangan saat pengiriman sebanyak 1.637 lembar. Untuk itu KPU Kota Jambi saat ini meminta kekurangan sebanyak 1.766 lembar. Selain itu, Denny Rahmat mengatakan, untuk kotak suara semua dalam keadaan baik dengan jumlah 1.886 kotak suara. Jumlah bilik suara sebanyak 3.772 buah dan jumlah tinta sebanyak 1.886 buah. Agustri, Jambi TV.